kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ditemani ada dua, ya. Biar dengan Melky. Nah, kita akan pergi ke air terjun. Kampung ini namanya Kampung Buen. Ini jalan masuk ke tempat wisata, ya, air terjun yang memang belum dijangkau oleh penduduk yang ada di Kota Manokwari. Nah, tempat ini pun baru tahu oleh adik-adik. Belum ada akses masuk, jadi masih dirintis dan hanya beberapa orang yang tahu. Ya, ini kita udah masuk di hutan kelapa sawit. Ya, rute kedua nih kita naik bukit. Ya, memang tidak terlalu tinggi. Naiknya pas terik matahari. Jadi ya, lumayan buat cari keringat. Ikut atas ini. Ya. Rute kedua. Ini jalan yang memang udah dirintis, tapi masih alami. Ya, hutan ini belum diganggu ya oleh masyarakat. Mereka sengaja membiarkan karena inilah bagian dari sumber-sumber mata air yang perlu dijaga kelestarian alamnya. Ayo, naik, semangat! Ini jalannya.
ya masyarakat sudah buat tangganya seperti ini biar tidak terlalu susah untuk mendakinya. Turun gunung. Ya, ayo Melki. Hati-hati. Ah, terdengar suara air di bawah itu. Cuma tidak bisa dilihat karena memang terpele oleh. Nah, prosesnya kita harus turun lewat bawah ini. Wah, sangat curam, teman-teman. Tapi pasti bisa. Ayo, siapa yang duluan? Hati-hati. Oke, guys. Hati-hati ya. Ini jalan turunnya agak curam. Jadi memang ekstra hati-hati. Sungainya sudah kelihatan di atas, tapi air terjunnya masih jauh. Jadi kita harus menempuh lagi beberapa waktu. Oke. Tiga udah sampai nih, di sedikit lagi sampai. Sip. Nah, ini kita harus lewat tempat ini ya, airnya juga cukup dalam, memang harus berhati-hati. Oke teman-teman, Melki, Melki kayaknya lebih jauh ya, belum ada seberapa yang jalannya, paling kurang lebih lagi setengah jam kita sampai. Oke, siapa yang duluan? Sebuah proses perjalanan masih sangat-sangat panjang. Katanya mereka berdua ini masih sangat panjang dan ya lumayan kita dapat air terjun ya. Ini enak sekali, tidak terlalu ya. Ini saya sudah sampai di air terjun pertama, tapi katanya adik-adik ini masih ada lagi di atas, tapi kita enjoy aja. Nah, di sana udah mulai kelihatan. Oke, kita jalan lagi ya. Sangat keseluruhan tempatnya ya, lihat nah, deras sekali ya teman-teman. Kita udah sampai nih.
kejunya. Ini air terjun kedua. Ya teman-teman, ya tadi di atas sana. Ya itu. Ini air terjun kedua yang tadi air terjun pertama kami sudah lewati. Sekarang kita ke air terjun kedua.